Halo, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Oh ya, teman-teman, video kali ini saya awali dengan beres-beres rumah ya, teman-teman. Nah, yang pertama saya itu harus nyetrika ya, teman-teman. Nah, saya beres-beres rumah itu setelah saya tidurkan anak saya ya, teman-teman. Nah, anak saya tidur itu jam 7.30 malam ya, teman-teman. Yang jelas orang azan Isya anak saya harus tidur ya, teman-teman. Nah, saya tidurkan dulu, saya bobokkan dulu. Nah, setelah tidur anak saya baru saya lanjut beres-beres rumah ya, teman-teman. Ya, di sini saya mau nyetrika dulu. Nah, setelah nyetrika nanti saya mau beres-beres yang lain ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya nyetrika itu setiap hari ya, teman-teman. Nyuci setiap hari, nyetrika setiap hari. Jadi nggak ada hari tanpa nyetrika dan nyuci ya, teman-teman. Nah, di sini kenapa saya beres-beresnya malam? Karena biar paginya enak ya, teman-teman. Paginya tuh biar saya langsung masak, mandi, langsung pergi sekolah. Kalau semua dikerjakan malam hari tentu tidak terkejar ya, teman-teman, karena jam 7 itu udah harus di sekolah. Jadi beres-beres rumahnya saya kerjakan di malam hari. Ada teman-teman seperti itu sama dengan saya, beres-beres rumah di malam hari. Alhamdulillah, akhirnya selesai ya nyetrikanya, teman-teman. Nah, kalau udah disetrika kayak gini nampaknya sedikit ya, teman-teman, tapi kalau belum disetrika, aduh, bikin nyemak mata aja, teman-teman. Jadi sakit kepala jadinya kalau lihat pakaian tuh bergantung-gantung. Oke, teman-teman, sekarang saya mau lanjut untuk beres-beres. Oke, lanjut, teman-teman. Di sini saya memasukkan susu ke dalam tempatnya, teman-teman. Kebetulan hari ini susu anak saya habis, jadi saya harus beli dan masukkan ke dalam tempat. Sebenarnya, teman-teman, satu bungkus ini udah ada takarannya dan dibungkusin ini lebih higienis dan lebih aman, tapi karena saya takut ribet dan payah, jadi saya putuskan untuk masukkan ke dalam tempat semuanya, teman-teman. Itu lebih mudah untuk bikin susunya ya, teman-teman. Ya, teman-teman, beginilah kalau masih punya anak bayi yang harus nyusu, kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersabar, karena ini masa kita untuk menjadi seorang ibu. Jadi kita nikmati dulu perjalanan ini. Nanti ada masanya saatnya kita nggak lagi ngurusin susu, anak kita udah besar ya, teman-teman. Jadi apapun itu perjalanannya, apapun itu prosesnya, kita nikmati dan tetap kita syukuri. Dan jangan lupa kita tetap sabar apapun yang terjadi. Nah, di sini satu bungkus itu isinya 10 ya, teman-teman. Jadi 10 bungkus itu cuman 2 hari anak saya minum susu. Dia kuat kali minum susu ya, teman-teman, karena udah besar, semakin besar bukan semakin berkurang, tapi ternyata semakin besar semakin banyak minum susunya. Alhamdulillah, bagaimanapun tetap kita syukuri. Yeay, di sini siapa ya yang masih sama seperti saya, komen di bawah ya, teman-teman. Oke, di sini masih saya lanjutkan membuka susu dan masukkan ke dalam tempat. Nah, lanjut ya, teman-teman. Di sini saya mau nyapu karena beres-beres yang lain sudah selesai. Saatnya beres-beres yang terakhir adalah nyapu ya, teman-teman. Nah, rangkaian dari beres-beres itu yang terakhir adalah nyapu biar semuanya kelihatan bersih, rapi dan nyaman kita. Nah, di sini saya nyapu tuh nggak cukup sekali ya, teman-teman. Setiap saya nyapu harus saya ulang lagi minimal tuh 2 kali ya. Kalau sekali tuh menurut saya belum bersih. Karena kalau rumah keramik itu mau berapa kali pun kita sapu tetap kotor ya. Itu kok menurut saya, teman-teman. Jadi saya itu di setiap nyapu saya harus ulang. Kalau sekali itu masih pembersihan awal, nanti kedua kali baru itu dibersihkan ya, teman-teman. Nah, di sini jangan salah salfok ya, teman-teman, dengan yang ada di gantungan, karena itu baju kerja mamas. Jadi nggak saya lipat, saya letak di gantungan aja, teman-teman, biar mudah mamas untuk makainya besok. Nah, di sini saya ulang lagi ya, teman-teman. Itu tadi saya bilang kalau saya nyapu nggak cukup sekali ya, teman-teman. Minimal saya nyapu itu 2 kali, bahkan bisa 3 kali ya, teman-teman. Kalau menurut saya itu belum bersih ya, tetap saya sapu ya, teman-teman. Mau 3 kali, 4 kali nggak peduli, yang jelas saya di sini hobi nyapu ya, teman-teman. Biar kelihatan bersih, rapi, jadi nyaman kita untuk duduk ya, teman-teman. Oke, cukup di sini dulu ya video saya malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum.